Meski terlambat dari jadwal pemanggilan pada pukul 9 pagi, namun Wali Kota Payakumbu Riza Falepi tetap datang memenuhi panggilan Bawaslu Kota Payakumbu terkait video viral berisi dukungan terhadap salah satu pasangan calon bupati, wakil bupati kabupaten maupun kota yang viral di sejumlah media sosial. Dalam video berdurasi 33 detik yang direkam di sarana milik pemerintahan itu, Wali Kota Payakumbu Riza yang masih menggunakan atribut sebagai kepala daerah mengungkapkan dukungan terhadap peserta pilkada tahun 2020. Sampai di Bawaslu, Riza yang didampingi sekretaris daerah serta sejumlah kepala dinas itu langsung menuju ruang pertemuan Bawaslu untuk menjalani pemeriksaan. Namun sayang, wartawan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar saat pemeriksaan. Menurut Ketua Bawaslu Muhammad Kadhafi, pemeriksaan atau meminta keterangan dari Wali Kota Payakumbu penting dilakukan untuk kelanjutan dari perkara tersebut. Ini pemanggilan yang pertama, kita jadwalkan hari ini jam 9 pagi. Itu keterangan dan klarifikasi beliau ini akan sangat diperlukan, mengingat informasi yang sampai ke kami dari masyarakat ini di Bawaslu tetap kami tindak lanjuti sesuai aturan. Sebelumnya, selain Wali Kota Payakumbu, Bawaslu juga telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait video tersebut. Bawaslu sendiri langsung menindaklanjuti adanya laporan awal terkait dukungan Wali Kota Payakumbu Riza Falepi terhadap salah satu pasangan calon bupati wakil bupati Kabupaten 50 Kota. Bawaslu juga menolak saat sekretaris daerah Kota Payakumbu datang untuk mewakili Wali Kota. Karena Wali Kota Payakumbu tidak memenuhi undangan pada hari pertama tersebut. Meski akhirnya datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu, Wali Kota Payakumbu Riza Falepi tidak mau memberikan keterangan terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat.